Minasan, ohayou gozaimasu. Good morning, my friends. Selamat pagi, teman-teman. Dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan berikan sedikit tutorial bagaimana caranya menghilangkan noise pada foto dengan menggunakan Photoshop CC. Nah, untuk itu, mari kita simak tutorial saya berikut ini. Nah, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Dewa Pertana. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya menghilangkan noise pada foto di pesawat Anda. Nah, untuk itu, mari kita mulai. Pertama-tama yang akan dilakukan di sini adalah menduplikat layar. Kemudian, klik OK. Terus, pilih di sini toolnya filter, cari di bagian noise. Nah, setelah itu cari di bagian reduce noise, klik. Nah, teman-teman bisa mengeceknya di sini. Nah, dan bisa juga diatur di sini di bagian basic, advanced. Di sini juga bisa disetting default. Bisa pilih default. Karena tidak ada pilihan, bisa pilih default. Kemudian strength. Di sini strength, kekuatannya. Bisa disesuaikan seperti ini. Dan preset detail. Cukup dengan 60. Bisa coba segini. 60 sudah bagus. Jadi noise-nya bisa juga diatur seperti ini sesuai keinginan. Nah, 60 sudah bagus dan sharpen detailnya 925. Kemudian di klik OK. Nah, setelah itu silakan lihat di tool di sini, klik Max. Nah, setelah itu timbul background putih seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan menombol command dan tombol I. Nah, setelah itu keluarlah hitam seperti ini. Terus kemudian klik tombol brush, klik brush. Nah, gedein brushnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa memperbaiki noise di bagian foto Anda seperti ini. Silakan cari yang di noise-nya saja, yang perlu-perlu saja agar foto tidak kelihatan jelek seperti ini. Atau teman-teman apabila di bagian backgroundnya juga ada noise, teman-teman bisa juga melakukan seperti ini dengan membesarkan brushnya, ukuran brushnya. Teman-teman bisa melakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan dalam mereduce background foto pesawat, jika ada awan, jangan di-reduce awannya agar detail awannya tetap kelihatan. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Nah, itulah sedikit tutorial dari saya tentang bagaimana cara memperbaiki noise pada foto pesawat Anda. Semoga di tutorial berikutnya saya bisa memberikan yang terbaik lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.
Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial saya. Semoga tutorial saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya pencinta fotografi, dan semoga di tutorial berikutnya saya bisa memberikan yang terbaik lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa.